Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adam naf'a fi ulumi fi darini amin. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Ini akhir daripada surah Al-Maidah. Akhir surah Al-Maidah, Allah akhiri ayatnya dengan Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lillahi, milik Allah, mulkus samawati wal ardi, kerajaan langit dan bumi. Khazainul matari wan nabati warizqi wa ghairiha. Perbendaharaan, ya, hujan, ya, khazain, perbendaraan, matar, hujan, wan nabati, tumbuh-tumbuhan, wa rizki dan rizki, wa ghairiha dan lainnya, itu milik Allah. Jadi hujan itu milik Allah. Ya, kuasa Allah. Allah pengen hujanin, hujan. Allah kagak hujanin, kagak hujan. Jadi kalau ada kebanjiran itu akibat sampah, hakikatnya apa? Allah. Allah. Jadi yang kejar banjir Allah. Allah bikin sebab dengan sampah. Jadi kalau begitu harus bagaimana bersikap ketika banjir? Banyak-banyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat dimungkinkan karena banyak salah, banyak dosa. Kalau sama orang yang kita bilang jangan begitu. Kalau sama kita banyak dosa. Kita banyak salah. Kita banyak alfanya. Iya, kalau umpama Allah enggak hujanin banjir apa kagak? Kagak banjir walaupun sampah numpuk. Banjir enggak? Kagak. Mau, ya, mau sampah numpuk kayak apapun kalau kagak hujan besar, ya enggak. Allah enggak banjir, enggak banjir. Ini akidah ini, ya, akidah. Jadi sampah-sampah dosa ini yang lebih bahaya. Wan nabati dan tumbuh-tumbuhan juga. Allah. Semua milik Allah. Tumbuhan yang tadinya gede, buah tadinya gede, cepedak tadinya gede, kecil. Durian tadinya berbuah, kagak berbuah. Nangka tadinya buah, kagak berbuah. Semua kuasa Allah Subhanahu wa taala. Banyak buah-buahan kuasa Allah. Warizqi dan rizqi itu juga milik Allah. Rizqi milik Allah. Ya, rizqi milik Allah. Walaupun bagaimana juga rizqi milik Allah. Ya. Maka kalau begitu kuncinya di Allah. Kalau kita pengen punya rizki yang banyak, yang halal berkah, minta kepada Allah, ikutin aturan Allah. Kalau pengen banyak berkah, ikutin aturan Allah. Dan biar benar ngikutinnya, pahamnya biar benar.
Ya, pahamnya biar mir bener. Emang ada yang kagak bener? Ya ada. Pengen duit banyak minta doa doang, kerjanya ogah. Doa doang kerjanya ogah. Dibaca Quran aja, di sembahyang aja, enggak mau kerja, enggak mau usaha. Ya salah. Nabi aja ngeluarin dari air dari sini. Itu usaha dulu, apa usahanya? Masukkan air dulu, masukkan tangannya ke air dulu, baru keluar air. Enggak cerot, enggak begitu. Enggak gitu, harus ada usaha dulu. Jadi usaha dulu. Itu namanya bener. Cari rezekinya biar bener. Menjadi kiai juga sama, biar benar apa? Ngaji dulu. Ngaji dulu, ntar baru insya Allah Allah jadiin kiai. Main tulis-tulis aja. Anaknya yang panggil. Gak begitu. Jadi rezeki itu punya Allah, milik Allah. Lillahi mulkus samawati wal ardi. Jadi kita harus yakin itu. Yang penting kita udah usaha. Ketika usaha kemudian duitnya segitu, arizku minallah, alhamdulillah. Jangan kita omel-omelin umpama laki kita, umpama nih yang perempuan ya. Punya laki yang perempuan, ya, bini lakinya kerja, sungsang sumbel udah, sampai gojek masih jelakonin juga, ya, atau usaha apa, ini, dagang apa, dapatnya segitu, alhamdulillah. Yang penting udah usaha, itulah rezeki dari Allah. Kecuali nggak ada usaha sama sekali, baru. Salah kita. Kita enggak mau gali. Gali dulu, nanti keluar air. Kan begitu. Ya. Ya istrinya Nabi kan disuruh pukul dulu tuh. Ya, apa? Batu dipukul. Nah, istri Nabi Ibrahim ya. Pukul dulu baru keluar air. Jadi ada apa? Ada ikhtiar, usaha. Apa aja insya Allah sekecil apapun usaha itu namanya apa? Usaha itu kasab namanya, ikhtiar. Nanti Allah kasih. Jadi Allah enggak zolim, kita yang zolim kepada diri kita. Kita yang zolim sama diri kita. Hidup susah banget, kagak punya duit. Ente yang gak kerja sendiri, gak punya duit. Ente yang susahin diri ente sendiri, bukan Allah. Lihat ada orang kerja, ya Allah gampang banget, duitnya banyak. Coba kita mau begitu gak? Malu. Kita gengsi. Itu orang, ya Allah buka jual ayam potong, padahal bukan di pasar di situ, karena tekun, laku. Coba kita malu, tengsin. Kan begitu. Ya Allah. Itu ada orang jual bubur, laku aja. Masya Allah. Jadi Ikhtiar. Ya usaha harus kita lakukan itu, nanti dikasih sama Allah. Jadi kalau ada orang susah, bukan Allah, hakikatnya memang Allah, kitanya yang
ogah. Jadi dikasih sama Allah. Ente ogah ya udah dikasih ogah. Jadi sistem itu enggak boleh enggak sistem kerjain. Dagang tahu istiqomah dapat berkah. Iya. Enggak malu kita enggak gengsi, dapat berkah dikasih sama Allah bisa ngempanin anak. Nah kalau gengsi ya malu kagak dapat. Kalau pikir-pikir dulu kan enggak mau ya Bang Ajat ya. Malu banget. Tapi ketika dijalanin biasa aja, alhamdulillah cukup. Enggak mungkin Allah zalim kepada hambanya, enggak mungkin. Enggak bakalan. Allah tuh sayang banget sama kita. Allah sayang banget sama kita. Iya. Yakin banget saya, insya Allah bisa. Bisa kalau kita mau usaha, banyak usaha. Dulu ada sahabat kita di sini. Ya, anaknya mencuri uang. Kemudian diadu karena begini-begini. Oh ya, saya maafin karena keadaannya seperti itu, tapi jangan ulangi lagi. Dia ngaku babanya salah karena babanya enggak usaha, enggak kerja. Iya. Sekarang saya tawarin, saya tantangin. Bapak mau kerja apaan? Saya tantangin. Bapak mau kerja apaan? Saya modalin. Ngomongnya ngeluh nggak bisa aja, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Sekarang mau apa? Ayo, saya tantangin, mau apaan? Nah. Yang ini mau nggak nih? Ini kalau nggak punya ide, saya kasih ide. Ini mau nggak? Saya tantangin. Artinya apa? Saya buktikan Allah itu maha baik, bukan Allah yang zalim sama kita, kita yang zalim sama kita. Saya aja kagak takut kehabisan duit, enggak? Ini paling berapa duit? Cuma kalau dalam usaha ganti aja modalnya, harus begitu usaha. Enggak boleh di sedekah saya kasih tuh, enggak, jangan. Itu enggak baik. Harus nanti dikembaliin. Modalnya aja kembaliin. Kalau usaha begitu. Kalau sedekah lain lagi. Sedekah lain lagi ntar. Dikasih cuma-cuma. Tuh. Sedekah. Kalau usaha mesti begitu. Tapi ditawarin kagak datang-datang. Artinya apa? Tadi saya ingin buktikan bahwasanya Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Allah enggak zalim sama kita, kita yang zalim sama kita. Ingat tuh. Jadi kalau ada orang yang susah-susah, bukan ente yang bikin susah. Jadi bagaimana solusinya kalau ada orang kayak begitu? Deketin orang yang ya, yang deketin orang yang takut sama Allah dan ikutin sarannya. Insyaallah sukses. Deketin orang yang takut sama Allah, ikutin sarannya, sukses. Kenapa? Orang model kayak begini enggak bisa hidup sendiri. Harus ada pembimbing. Begitu. Insyaallah. Ya, selesai insyaallah. Tapi yang orangnya banyak tadi yang takut sama Allah, yang benar-benar takut sama Allah. Bukan ngaku-ngaku takut, bukan. Dan ilmunya banyak. Jadi ilmunya banyak, ya. Takut sama Allah, insyaallah. Ini orang hebat. Ilmunya banyak, takut sama Allah. Ah, ini orang hebat. Ngaku takut sama Allah, iya, tapi begitu bukan. Ini orang ilmunya banyak, takut sama Allah. Ah, ini orang hebat.
itu yang begitu deketin, turutin apa yang diajarkan olehnya, insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Selamat insya Allah. Nah ini ayat ini sedikit tapi ngandung banyak makna. Wa ma fiina, dan apa yang ada di dalamnya, yang ata bima, ya ata bima tagliban. Allah datangkan dengan lafaz ma karena memenangkan, li ghairil aqili, bagi yang tidak berakal. Bagi ya, memenangkan bagi yang tidak berakal. Jadi ya, jadi memenangkan yang tidak berakal, tagliban namanya. Ya. Kalau enggak begitu nanti Allah akan berfirman bukan seperti itu, tapi waman fihinna. Memenangkan ya, kalau pakai man berarti tagliban lil aqil, bagi yang berakal. Ini ya pakainya ma, memenangkan bagi yang tidak berakal. Maksudnya apa nih? Ini isyarat kepada bahwa apa yang selainnya ya, di dalam martabat kehambaan itu sama. Semuanya sama. Ada firman Allah yang mengatakan in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abida abadan. Tidaklah setiap orang yang ada di langit dan di bumi kecuali datang kepada Allah, itu semua jadi hamba. Artinya apa di sini? Tidak ada perbedaan di antara yang berakal yang tidak berakal. Keadaannya itu adalah mamlukan, dimiliki oleh Allah. La yamliku li nafsi naf'an wala darran. Dia tidak memiliki, dia tidak bisa menguasai kemanfaatan dan kemadaratan. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya milik Allah. Ya. Semuanya milik Allah. Jadi kita semuanya milik Allah. Yang berakal tidak berakal, semuanya milik Allah. Kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah atas segala sesuatu qadir, maha kuasa. Dan dia Allah atas segala sesuatu qadirun, itu maha kuasa. Wa minhu, dan daripadanya, di antaranya isabatu shadiqi, memberikan orang, memberikan pahala orang yang benar, orang yang jujur. Wa ta'zibul kadzib, dan menyiksa orang yang bohong. Ya. Di antara kuasa Allah adalah memberikan pahala orang yang jujur. Jadi kalau kamu jujur nih, ya, jujur, itu orang yang jujur, ya, disayang Tuhan, disayang makhluk, murah rezeki, gampang rezeki. Tapi orang yang tukang bohong dibenci Tuhan. Ya, dibenci Tuhan, dibenci makhluk, seret rezekinya. Orang yang bohong, tukang bohong, jaga itu. Kalau kamu bohong terus, tuh Allah akan seretin rezekinya. Allah benci kepadanya, Allah jadikan benci orang kepadanya. Biar jujur, biar jujur apa adanya aja, ini begini gimana nih, biar jujur. Orang jujur disayang. Nah itu dikasih pahala, dikasih pahala. Pahalanya itu, pahalanya apa? Disayang orang, disayang Tuhan, murah rezeki, dipercaya. Saya percaya sama kamu, kamu yang pegang. Emang orangnya enggak begitu pinter, tapi jujur. Ntar insya Allah diajarin jadi pinter. Jangan kamu coba-coba bohong.
sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh. Ya. Bangkai disembunyikan sebagaimana apun kita sembunyikan pasti akan ketahuan baunya. Nih, dari sejak dini kamu jadi orang jujur, jangan orang yang pembohong. Jangan. Kamu bakal menangis, bakal bersedih. Biar jujur. Jujur berkata, jujur bersikap, jujur bercita-cita, jujur nuntut ilmunya. Wa khassal aqlu zatahu falaysa alaiha biqadirin. Akal mentaksis zatnya Allah Ta'ala, ya, falaysa alaiha biqadirin, maka tidak ada di atas zatnya Allah Ta'ala yang kuasa. Nah, jadi Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Enggak ada di atas Allah ada kuasa. Enggak ada di atas Allah ada kuasa. Makanya kalau berarti kalau Allah ada di arsy itu berarti apa? Allah butuh kepada tempat. Berarti ada yang kuasa. Ya. Berarti ada yang kuasa di atas Allah. Itu mustahil. Ini pakai akal. Ya. Ini di antara tafsir jalan lain, potongan-potongan tafsir yang dibantah oleh orang Wahabi, di antaranya oleh Syekh Utsaimin. Di antaranya potongan ini. Ya. Jadi kalau sama mereka, ya, ya, itu buat akal yang rusak. Kalau akal yang selamat, enggak katanya. Jadi bisa-bisa aja itu. Allah bertempat di aras, Allah turun itu oleh mereka. Ini dantinya ini dibantah nih. Saya punya itu kitabnya. Mas, tadi saya cari-cari gak ketemu. Kemana ini ya punya saya? Dia punya, dia membantah itu. Di antaranya ini, potongan ini dibantah. Jadi banyak sekali ya potongan-potongan tafsir jalan lain dibantah oleh orang Wahabi. Tapi tetap tafsir jalan lain enggak pernah pudar. Iya. Kenapa? Ada dua nur di sini. Nur guru, nur murid. Iya, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahali. Dua keredoan berkumpul. Keredoan guru kepada muridnya, keredoan murid kepada gurunya. Ini hebat. Ini kalau ada dua keredoan. Kalau di sini Habib Munzir redo dengan Habib ya Umar. Kalau saya sama guru saya ya, ya kayak mahfuz gitu ya, masya Allah. Itu dua keredoan guru sama murid ya, akan mengkristal menjadi kekuatan yang hebat. Nah, begitu kalau kalau kamu pengen dapat keberkahan begitu, jadi hebat dua keredoan. Jangan sampai kamu enggak dapat ridho guru. Kamu sendiri aja putus. Enggak bisa. Harus harus itu. Jangan kamu merasa bisa, nanti kamu akan menyesal. Pasti itu. Menyesal itu pasti. Enggak boleh enggak. Kita bisa begini, ini wasilah guru. Wasilah guru. Kalau guru udah doain, masyaallah. Tafsir jalan lain loh, kalau kurang apa hebatnya? Di mana aja dipakai? Sama dengan Fathul Muin kayak begitu. Fathul Muin juga sama tuh, guru sama murid tuh. Kalau dikatakan syekhuna dalam Fathul Muin siapa? Ya. Syekhuna, Syekh Ibnu Ajar Al-Haitami. Begitu mengagungkan tuh murid, murid akan gurunya. Kalau syekhuna, Syekh Ibnu Ajar Al-Haitami. Begitu mengagungkan. Ada dua nur yang hebat. Mengkristal.
menyebar ke seluruh alam. Nah, ini juga ayat ini menjadi dalil bahwasanya ya Allah Maha Kuasa. Sifat ya kudrat. Nah, kudratnya Allah bermuta'alik kepada yang jaizah. Tidak kepada yang wajibah, tidak kepada yang mustahilah. Ini dalilnya ini. Di antaranya banyak dalilnya, di antaranya ini. Lillahi ya mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab.